FPI demo boikot produk Cina, ternyata mau pakai produk Amerika. Antek Amerika dong. Ditulis oleh Daeng Sewo di sewo.com. FPI dan GNPF serta segolongan dengannya hanyalah pengangguran yang lagi dapat job saat isu Uighur dihembuskan. Mungkin pikir mereka juga dengan tampil demo di depan kedutaan Cina, mereka pun masih dinilai sebagai pembela Islam. Pembela dari tindakan kezaliman, tapi apa lacur semua itu hanyalah kedok saja. Mereka belum paham atau mungkin sudah paham, tapi karena kepentingan maka perlu hal ini dilakukannya. Apa saja kepentingan mereka selain agar masih dilihat sebagai kelompok yang membela Islam, juga sebagai perpanjangan tangan oleh oknum politisi yang pro Amerika. Sudah pasti Amerika punya kaki tangan di negeri ini. Amerika menginginkan agar Indonesia ikut bersuara soal Uighur dan mengecam Cina. Dan dengan demo seperti yang terjadi di depan kedutaan Cina, Amerika berharap ada perubahan. Jadi FPI dan sebangsatnya ini adalah permintaan dari oknum politisi. Si oknum politisi mungkin dapat transferan dolar dari Amerika, lalu melaksanakan tugasnya itu. Nah, di bawah politisi ini ada FPI dan GNPF, lumayan kan? Tapi sayangnya suara mereka tidak terlalu terdengar dan Indonesia tetap pada sikap semula dan tidak bereaksi soal isu Uighur. Ini karena pemerintah sudah tahu, apalagi sudah banyak perwakilan yang kesana tabayun. Dan kerjasama dengan Cina tidak bisa dihindari. Kekuatan baru yang harus diberi tempat agar Amerika tidak semena-mena. Dan kerjasama dengan Cina lebih menguntungkan daripada Amerika. Kebangkitan Cina akan memicu negara-negara lain bangkit sehingga kedepannya transaksi internasional tidak lagi berpatokan dengan dolar, tapi emas. Atau mungkin bisa pakai Bitcoin. Yang jelas dolar sudah sangat basi dan hanya melahirkan ketimpangan sosial yang sangat tinggi di dunia. Seharusnya orang-orang Islam seperti FPI ini berpikir cerdas, tapi ini malah jadi kacung dan sangat memalukan. Meskipun Sekjen MUI berkata bahwa keberadaan FPI ini untuk memajukan bangsa ini bisa dimaklumi. Biasanya kalau berkata begitu sejalan dengan cara berpikir FPI. Dan juga menang ketika membela FPI berarti ada sesuatu. Maka karena itulah menteri semua agama masih diragukan. Bahkan netizen berkata menteri FPI. Demo di depan kedubes Cina, FPI dan gerombolannya mencoba masuk. Dan tentu saja itu tidak boleh sembarangan. Karena coba lihat bagaimana ketika gerombolan ini mendatangi salah satu kantor redaksi ternama. Mereka menekan dengan sangat pongah. Dan karena itulah Cina masih mau berdialog dan tahu mediasi. Dan atau mediasi. Untuk itulah si Marta Lapindo yang diminta mewakili. Tapi duh kasihan mereka dipingpong, diminta bertemu saja di kantor sebelah. Soalnya bukan tamu penting, justru buang-buang waktu dan mengganggu kerja mereka. Si Selamat yang berkuar-kuar di atas mobil komando yang seperti sebelumnya digunakan, mencoba agar masanya tidak bubar dulu meskipun hujan lebat akan turun. Si Selamat memprovokasi agar bertahan sampai diterima masuk ke kantor kedubes. Ngapain mau masuk ya? Orang yang sulit pikirannya bekerja pastilah sulit diajak dialog. Jadi meskipun diajak masuk ya sia-sia saja. Entah apa maksud mereka itu dengan membawa-bawa bendera yang ada gambarnya Rizik Sihab. Bukankah Rizik sudah bahagia di Arab Saudi? Apakah menuntut juga agar Rizik dipulangkan, atau gambar Rizik sangat keramat dan bisa mengusir jin, atau jangan-jangan buat usir tikus saja? Entahlah, isu Uighur bawa bendera Rizik seperti Lucinta Luna minta hamil. Karena mereka termakan hoax soal isu Uighur, sehingga tuntunan mereka juga tidak pas. Mereka meminta Cina berhenti melarang warga Uighur beribadah. Padahal di sana selama ibadah itu tidak mengganggu, tentu saja tetap berjalan. Tapi begitulah, waktu ditelan mentah-mentah. Maka mereka menuduh Cina telah sewenang-wenang terhadap umat Islam di sana, padahal tidak demikian.
Selama demo, mungkin Slamet tidak lagi punya bahan untuk diocehkan di atas mobil komandonya. Maka apa yang terlintas di pikirannya, ya itu saja yang diluberkan. Maka karena itulah ia berteriak boikot produk Cina. Tidak kebayang kalau orang-orang Cina yang sudah tua-tua tertawa terbahak-bahak mendengar ocehan si Slamet saat memimpin demo. Menyerukan rakyat Indonesia dan umat Islam khususnya untuk memboikot pembelian atau konsumsi dari Cina dan menarik simpanan dari Cina dan menghentikan proyek yang melibatkan Cina. Siap belanja di pasar-pasar tradisional, begitu kata si Slamet yang selalu berkomentar di bawah standar dan gayanya sok orator memimpin bangsa. Padahal hanya memimpin FPI yang tak punya SKT dan akan segera dibubarkan. Padahal kalau umat ke pasar tradisional ada juga produk Cina, jangan-jangan baju koko dan gamis yang digunakan itu ada campur tangan Cina yang memproduksinya. Dan yakin deh orang-orang yang demo itu pasti ada yang menggunakan HP Cina, bukan cuma murah, fiturnya juga lumayan. Semoga yang demo itu cerdas dalam beragama agar agama itu sangat bermanfaat, tidak membuat kegaduhan dan keributan serta bikin macet jalan. Jangan beragama dengan pikiran model FPI selama ini, akan jadi bahan tertawaan yang tiada tara.